السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، sungguh sangat mengembirakan kita dan sesuatu yang patut kita syukuri bahwa pada hari ini kita akan berbicara walaupun hanya setitik dari perjalanan seorang imam Amirul Mukminin fil hadith, al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Yang dia masa, yang pada masa hidupnya dia tampil di hadapan kaum muslimin, khususnya para ulama dan seluruh para ulama di dunia ketika itu, mengakui kealiman, ketinggian dan kemuliaan Al-Imam Al-Bukhari. Sampai guru beliau yang bernama Ali bin Madini, yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Madini, ini imam, Imamul Jarh wa Ta'dil, ketika disampaikan orang mengenai perkataan Bukhari kepadanya, sanjungan dan penghormatan Bukhari kepadanya, apa kata Bukhari tentang gurunya ini? Saya tidak pernah merasa kecil berhadapan dengan seorang pun juga. Yang dimaksud berhadapan di sini berhadapan ilminya, kecuali kepada Ali bin Madini. Dan memang terbukti Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah merasa rendah, tidak pernah merasa kecil ketika berhadapan hatta dengan seorang imam besar, kecuali dengan gurunya ini, Ibnu Al-Madini.
Ketika Imam Ibnu al-Madini mendengar perkataan Bukhari yang disampaikan orang kepadanya, apa kata Bukhari, apa kata Imam Ibnu al-Madini? Da'au, tinggalkan perkataannya. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Dan dia tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Jadi ketika orang sampaikan kepada Imam Ibnu al-Madini tentang Bukhari, maka Ibnu al-Madini mengatakan, tinggalkan perkataan dia, biarkan perkataannya. Karena aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Ini imam besar yang telah mendapat ujian dari seluruh para ulama ketika itu. Kita akan lihat sebagiannya. Siapa Imam al-Bukhari? Namanya Muhammad. Ayahnya bernama Ismail. Kakeknya bernama Ibrahim. Kakek dari bapaknya bernama Mughirah. Kemudian kakeknya lagi Bardizbah. Bardizbah. Seorang yang beragama Majusi. Yang kemudian Mughirah, kakek dari bapaknya, masuk Islam dan menetap di dia orang Bukhara. Yang termasuk wilayah Khurasan. Khurasan adalah salah satu wilayah negeri yang luas sekali. Salah satu negeri-negerinya adalah Bukhara. Beliau lahir pada tahun 149 Hijriah dan wafat nanti pada tahun 256 Hijriah. Berarti usianya 62 tahun. Beliau lahir pada hari Jumat, sesudah solat, sesolat Jumat, tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari hidup di tabaqah yang kelima. Kalau kita urut dari tabi'in, selain dari sahabat, tabaqatul muhaddithin, tingkatan para ahli hadis seperti ini. Tabaqah yang pertama, tabi'in. Tabi'in terbagi tiga. Ada pembesar tabi'in, ada tabi'in yang tengah-tengah, ada tabi'in yang sugra, yang kecil. Tabi'in yang besar seperti Sa'id bin Musayyab, ada tabi'in yang sedang, wusta. Seperti Al-Imam Al-Zuhri Ibn Shihab. Ada tabi'in yang kecil seperti Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Terbagi tiga, sama seperti sahabat. Kemudian tabaqah yang kedua, tabi'ut tabi'in. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kenapa dikatakan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil? Karena misalnya tabi'in, pembesar tabi'in, kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, dia banyak meriwayatkan dari para sahabat, banyak bertemu dengan para sahabat. Yang sedang kurang dari itu. Yang kecil mungkin hanya berjumpa 2-3 orang sahabat,